Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang. Tidak terasa sepekan telah berlalu. Berikut rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Berita pertama, pada minggu ini, Senin 5 Februari 2024, tim asesor Lamdik gelar asesmen lapangan prodi pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Padang. Berita berikutnya, Selasa 6 Februari 2024, Universitas Negeri Padang menggelar sosialisasi kurikulum sekolah vokasi. Berita selanjutnya, masih pada hari yang sama, Selasa 6 Februari 2024, jadi yang pertama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi raih akreditasi unggul dari Lamemba. Berita berikutnya, Universitas Negeri Padang kembali menjadi tuan rumah PMM, membangun generasi muda Pancasila. Berita selanjutnya, Rabu 7 Februari 2024, Rektor Universitas Negeri Padang tinjau kesiapan ruang RSAM Bukit Tinggi untuk perkuliahan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Berita berikutnya, masih pada hari yang sama, Rektor Universitas Negeri Padang lakukan pemantauan pembangunan kampus Fakultas Kedokteran dari PSDKU Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Berita selanjutnya, Rabu 7 Februari 2024, lebih dari 300 siswa dari 3 provinsi di Sumatera kunjungi Universitas Negeri Padang. Berita berikutnya, Rabu 7 Februari 2024, nyatakan sikap MRPTNI penting jaga kondusivitas berbangsa dan bernegara jelang pemilu 2024. Dan berita terakhir, pada pekan ini, Minggu 11 Februari 2024, membanggakan mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang beri kenang-kenangan video profil, majalah, dan pemetaan untuk Nagari Sikabu Lubu Alung. Demikian kan Universitas Negeri Padang. Saya Angel Hidayat dari Fakultas Ilmu Sosial izin pamit. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.